ilustrator atau yang bikin gambarnya, Hani Juwita. Buku ini dari Let's Read the Asia Foundations. Ini apa kira-kira ceritanya ya? Ketahui. Gak tahu aku. Mila tahu nggak ini cerita apa? Enggak. Raya? Enggak. Kita baca ya bersama-sama ya. Kira-kira tentang cerita apa ya? Aduh. Lagi-lagi telat. Ujian Bena bisa gawat. Bena harus segera mandi. Ini Bera baru bangun tidur. Lagi-lagi telat. Bena bangunnya ke siangan. Sama kayak aku. Di mana handuk Bena? Bena tiba-tiba cari handuk. Kalau mau mandi kita harus cari handuk dulu ya. Di mana handuk Bena? Itu handuk Bena. Srek, berhasil. Tenang, Bena akan membereskan kekacauan ini sepulang dari sekolah. Srek. Wah, ini ada handuknya nih, diambil. Terus, aduh, siapa di dalam? Jangan-jangan Kak Tiara. Pasti mandinya lama. Bena bisa telat. Ini Bena sudah di depan. Itu apa? Pintu kamar mandi. Aduh, telat nih. Di dalam tuh pasti Kak Tiara mandinya lama. Di rumah ada nggak yang mandinya lama? Ada. Oh, kamu mandinya lama. Aku mandinya lama. Aku juga. Akhirnya selesai mandi juga. Tapi kubrak. Tenang, Bena akan membereskan kekacauan ini sepulang sekolah. Sekarang Bena harus segera sarapan. Setelah pakai baju, setelah mandi, berarti harus sarapan. Ya, habis. Mungkin ada telur di dapur. Nih, makannya sudah habis. Sudah tidak ada lagi. Bena, aduh. Mungkin masih ada? Telur. Kemudian Bena pergi ke dapur. Namun, di mana telurnya? Ada yang bisa lihat nggak di mana telurnya? Itu. Tidak ada. Bena cari-cari ke sana kemari. Tidak ada. Kemudian, nah itu telurnya. Bagaimana mengambilnya? Bena yakin bisa mengambil telur itu. Des, Bena kira-kira ngambil di mana, Bena? Naik bangku. Ada yang aneh nggak sama Bena? Ada tangannya copot. Tangannya copot. Tangannya masuk ke dalam. Bena tidak punya tangan. Jadi apa-apa dia gunakan kakinya. Tuh. Cuci kaki dulu lalu dia pecahkan telur dengan menggunakan kaki. Terus Bena memasak telurnya pakai kaki karena dia tidak punya tangan. Harus segera dibalik. Bena pandai menggoreng telur. Tenang, Bena akan membereskan kekacauan ini sepulang sekolah. Sekarang Bena harus segera menyiapkan tas. Sarapannya dibungkus saja. Jadi mau sarapan di sekolah. Di mana tempat pensil Bena? Di meja? Tidak ada. Di tempat tidur? Tidak ada. Di atas lemari? Juga tidak ada. Bena mencari ke seluruh kamar tapi tidak juga ke temu. Tenang, Bena akan membereskan kekacauan ini sepulang sekolah. Sekarang Bena harus segera pakai seragam. Pensil nanti saja, pinjam di sekolah. Ini dia pakai seragam. Awas, Bena mau lewat. Bena berlari secepat kilat. Jangan sampai telat. Dia lari. Melewati orang-orang. Terus, hati-hati, ada lubang. Bena berhasil menghindari, tapi kubrak. Nih, dia berhasil melewati lubang, tapi dia terjatuh. Ayo, terus lari. Bena pasti bisa. Bena langsung lari ke sekolahnya. Kemudian,
kemudian apa yang terjadi ya? Susah sekali. Bena terus berlari. Hap, akhirnya sampai di sekolah. Terus ini bukan teman-teman Bena di kelas. Kenapa ya? Salah kelas. Terus apa lagi kira-kira? Kelas Bena masuk siang. Aduh, Bena lupa. Ya sudah, Bena pulang saja. Bena harus membereskan semua kekacauan di rumah. Di panti. Dia tinggal di panti asuhan. Nah, kita tepuk tangan dong.